Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 75.000 km persegi yang mewakili 51% terumbu karang di Asia Tenggara dan 18% terumbu karang dunia. Ekosistem terumbu karang Indonesia memiliki potensi keragaman hayati yang tinggi, di mana terdapat 1.650 jenis ikan, 461 jenis karang, dan beragam jenis biota laut lainnya. Ekosistem terumbu karang yang menjadi tempat hidup beragam biota laut saat ini lebih dari 70 persennya telah rusak Kerusakan ini sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti penambangan karang dan penangkapan ikan, dengan cara yang merusak dengan menggunakan bom dan racun sianida. Penggunaan sianida untuk menangkap ikan di Indonesia mulai dikenal sejak dekade 80-an, bersama masuknya nelayan Filipina ke perairan Indonesia untuk mencari ikan hias. Saat ini, penggunaan sianida telah meluas hingga ke cara penangkapan ikan hidup untuk konsumsi. Sianida adalah unsur kimia beracun di mana dengan hanya 2 mg per liter telah dapat mematikan satu polip karang. Senyawa sianida yang biasa digunakan dalam penangkapan ikan hidup adalah potasium sianida dan sodium sianida. Bahan kimia beracun ini sebelum digunakan dicampur terlebih dahulu dengan air laut di dalam sebuah wadah botol plastik. Ikan-ikan yang menjadi target biasanya berada dalam sela-sela karang yang memang menjadi rumah ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan uh, yang telah terkena semprotan ini akan sangat mudah untuk ditangkap karena memang saraf-sarafnya telah rusak dan kadang-kadang uh, kebanyakan menjadi pingsan. Uh, dengan mudahnya cara penangkapan model seperti ini mendorong pemakaian sianida sangat meluas. Hampir sekitar 80% produksi ikan hidup dan ikan hias kita itu berasal dari hasil tangkapan dengan menggunakan cyanida ini. Terumbu karang menerima dampak negatif terbesar akibat penggunaan cyanida karena terumbu karang sangat rentan terhadap perubahan kondisi air laut. Sesaat setelah terkena semprotan cyanida, terumbu karang akan memutih dan mati. Sianida yang tertinggal di tubuh ikan karang yang dikonsumsi akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Pada beberapa kasus, mengkonsumsi ikan dari cara penangkapan dengan sianida dapat menyebabkan keracunan yang fatal. Penangkapan ikan hidup dengan menggunakan sianida justru tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi nelayan asosiasi mengarah kepada penangkapan yang berwawasan lingkungan. Jelas kalau menangkap dengan potasium, harganya jatuh. Karena di dalam ekspor tadi, di pelabuhan-pelabuhan yang ada, ada detection mengenai sianit sekarang ini. Satu. Kedua, dengan penangkapan dengan sianit, itu akan terjadi stres dan warnanya tidak keluar. Itu harganya akan jatuh dan akan tidak lama mati nantinya. Di tingkat nelayan, penggunaan sianida hanya akan memberikan keuntungan sesaat karena setelah terumbu karang menjadi rusak, mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menangkap ikan. allah -al 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 kerja saya di sini ikan masih banyak. Seperti nyel Batman, Kling asli, Kling merah di sini masih ya di, boleh dikatakan masih penuh lah. Karang juga masih bagus, waktu masih pakai cyanit, potas. ya hingga sekarang ini karang udah begitu mati ikan juga kurang hingga saya nyari ikan jauh seperti ke Sumbawa, Solor, bahkan Alor. Ya pengalaman saya sih kalau kerja keluar mencari ikan Slawi, Flores Timur itu saya besar sekali nya kalau modal saya mencapai 15 juta belum ada pungutan tengah jalan ya kalau ketemu angkatan laut itu bisa mencapai 5 juta dia mau meminta uang kalau airrut bisa ya 3 juta atau 2 juta itu paling sedikit mintanya sampai saat ini upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah destructive fishing adalah penegakan hukum yang terkadang setengah hati, yang seringkali hanya ditujukan kepada para nelayan. Ya seringkali saya lihat tuh sering dijegat sama airut, khususnya airut dah, angkatan laut di Murangke, di belah selatan Pulau Bidadari aja, sampai pelabuhan Murangke itu ada aja itu. Ya kalau saya perhatiin bukan di tanaman dia sama ikan saja, semua kapal yang mau masuk kayaknya dijegat semua itu, banyak itu kapal tuna kayak kapal ikan kerapu kayak apa, udah semua kena dah pokoknya. Ya harapan saya sih cuma satu aja, kalau dasarnya ada aparat yang bener, ya atasin lah yang bener lah. Sama aja kalau gitu kan ibaratnya rampok aja berkedok aparat, nyusahin masyarakat kan. Law enforcement jangan dilihat dari aspek penjagaan namun, lebih ke kesadaran masyarakat ya. Jadi upaya-upaya ini yang tentunya kita harus melibatkan utamanya perguruan tinggi, LSM dan sebagainya, sehingga masyarakat itu well educated ya. E, mereka yang melindungi adalah masyarakat itu sendiri. Nah ini sasaran kita, kekuatan kita ke depan harusnya tidak pada law enforcement tentara atau angkatan, tapi ke masyarakat. Telapak, sebuah organisasi non pemerintah yang berbasis di Bogor mencoba menangani masalah distraktif Fishing di Indonesia melalui pendekatan yang berbeda. Sejak tahun 1997, melalui program Promola, Telapak telah melakukan serangkaian kegiatan monitoring terhadap aktivitas penangkapan ikan yang merusak di berbagai daerah di Indonesia. Kami bekerja dengan beberapa LSM daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat pelaku Destructive Fishing ini dan memberikan dan mencoba mengembangkan suatu sistem penangkapan alternatif yang lebih ramah lingkungan terhadap pelaku-pelaku Destructive Fishing tersebut. Kami sekarang dibina oleh telapak dan berdra untuk pembentukan kelompok, penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan juga setek karang. Sekarang sudah mulai karang-karang udah hidup dan ikan sudah agak banyak sekarang. Penangkapan ikan dengan Sianida harus dihentikan. Penegakan hukum yang sungguh-sungguh, pengaturan perdagangan Sianida, pemasyarakatan cara tangkap alternatif yang ramah lingkungan, dan pelibatan masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya laut merupakan langkah awal terpenting. Sudah saatnya pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya mulai mengambil inisiatif baru yang tidak hanya memfokuskan pada masalah-masalah penegakan hukum, tetapi juga lebih mencoba menc menyelesaikan permasalahan yang lebih dalam, seperti masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah pendidikan anak-anak, dan masalah-masalah akses masyarakat terhadap sumber daya lautnya. Dan harus diingat pula bahwa masalah-masalah KKN seperti penghutan-penghutan liar yang selama ini sangat membebani masyarakat nelayan kita, itu harus segera dihapuskan. Karena dengan hanya cara seperti inilah pengelolaan terumbu karang kita bisa dibenahi dan diperbaiki. Yang juga pada akhirnya akan sangat memberikan kontribusi sangat positif terhadap perekonomian perikanan laut kita.